dia kata-kata hikmah daripada semalam ya. Apa dia? Kalau kita tak dapat nak ambil hero kemenangan, kita buang hero kekalahan. Terus? Terus. Senangkan untuk kedua-dua pihak. Ya, betul. Supaya nanti tim kita ada yang tak pick. Betul juga. Takut tersalah. Kita ban untuk diri kita sendiri. Sebab dia akan bagi 50-50 chance untuk kedua-dua pasukan mendapatkan kemenangan. Eh, but on a serious note lah kan. Arlott kalau kita tengok pun ada console worried dan sebagainya. Tapi Nova pakai semalam quite good. Ya, dia baik macam mana pun masih 0%. Secara keseluruhan masih kalah, tapi kita tak nafikan hero itu sangat kuat juga sebenarnya. Flexibility dia dan juga keupayaan dia untuk memberikan peluang kemenangan. Namun mungkin penceritaan beliau untuk MPL Season 13 ni bermula dengan kurang baik sebab tak ada lagi tim yang boleh mendapatkan kemenangan dengan Arlott in. Namun begitu, Selangor Red Giants telah mengeluarkan antara one of the best support hero setakat ini, iaitu Matilda. Lebih-lebih lagi kalau diberikan kepada Yums, kemampuan beliau untuk membantu tim dia cukup hebat. Tiga hero yang wajib ban telah pun dikeluarkan dengan adanya Joy, Nolan dan juga Matilda. Jadi sekarang ini ianya bergantung kepada tim Hak apakah yang akan menjadi pembuka bicara drafting kita dan itu saja memberikan fokus kepada Barat. Adakah Tank Killer akan menjadi fokus untuk pasukan SRG? Kalau Tank Killer yang bermain dekat minda saya adalah Carry setakat ini, boleh terus saja dikunci untuk Innocent ataupun mereka nak buat that big pocket strat Roger mereka. Yes, Roger yang boleh dijadikan sebagai satu tanggungan, bukan tanggungan tapi satu benda yang dibawakan oleh pasukan Selangor Red Giants pada match yang sebelum ini, boleh saja untuk digunakan. Namun saya rasa agak terlalu awal dan saya rasa soalan sebenarnya kita dah, saya nak balik semula ke bahagian banning. Kenapa Haris dibawa keluar? Adakah Haris itu akan menjadi masalah kepada Roger? Saya rasa mungkin mereka nak memberikan fokus lebih kepada early game power spike. Dan ya, mungkin akan sikit sebanyak memberikan gangguan kepada Roger. Tapi kita kena lihat juga adakah itu strategi yang ingin dibawakan oleh pasukan SRG. Baxia boleh dikatakan memberikan respon yang baik pada fasa awal game. Terutamanya untuk melakukan rotasi. Saya bila lihat Baxia ini lebih kepada macam Selangor Red Giants nak main agresif early game dan juga rusuh. Itu yang lebih tepat untuk saya katakan. Menyukarkan, kalaulah Baras ini adalah Baras jungle, untuk menyukarkan farming Baras untuk mendapatkan buff yang diperlukan. Tetapi kekuatan first pick adalah that flexibility itu. Baras tak semestinya mungkin yang diletakkan dekat bahagian jungle. Dia boleh flex dekat bahagian EXP setelah lihat keseluruhan lineup untuk Selangor Red Giants. Sebab dia boleh flex kat situ, jadi tidak ada sebarang tetapan yang boleh untuk jangkakan oleh pasukan Selangor Red Giants. Sebab Baras not bad juga kalau letak bahagian EXP. Dia boleh untuk lawan banyak benda sebenarnya. Dan daripada sudut rotation pun tak perlu untuk difikirkan sangat kalau dah Barat duduk dekat EXP. Kau duduk dekat situ, jaga lane dan masuk bila perlu sahaja. Ya, team fight dekat bahagian turtle, team fight dekat bahagian lord itu yang cukup penting untuk obviously kedua-dua EXP dia berada untuk memberikan peluang yang cukup cerah demi pihak jungler mereka mendapatkan retribution yang lebih mantap, yang lebih jitu. Bruno diambil berhadapan dengan Carry. I think it's a very classic dan juga balanced matchup. Bergantung kepada rotasi yang akan datang dan juga memberikan bantuan ke atas kedua-dua gold laner ini. Nampaknya SRG memilih untuk masih lagi menyembunyikan mid lane mereka terlebih dahulu. Dan itu sahaja mengambil satu lagi yang boleh dikatakan juga tugasannya adalah Tank Killer dengan adanya pengambilan Xbox dekat sini. Dan ini juga akan menyebabkan untuk Team Hub perlu mengambil kira bagaimanakah mereka nak pergi kepada bahagian backline dengan begitu pantas. Saya lihat dua-dua lineup ketika ini, of course kita tak nampak lagi rumor mereka, jadi tak ada single target lock, tak ada AOE capability untuk menangkap. Okay, baru point saya baru nak cakap benda ni sebenarnya. Adakah mereka nak cuba dapatkan Fanny untuk kedua-dua pihak? Sebab kita dah lihat Janus boleh memakannya dengan cukup cemerlang. Skies pun kita tahu seorang assassin player yang cukup hebat juga. Tetapi perkara itu telah dinafikan oleh Selangor Red Giants atas pengeluaran Fanny sebagai pengeluaran keempat mereka. Saya suka persediaan yang dilakukan oleh Selangor Red Giants. Seperti apa yang awak katakan, dia keluarkan Fanny. Lepas tu dia ambil Xbox sebagai pick yang ketiga. Secara tak langsung menjadikan Barat susah nak duduk ESP. Sebab Barat kalau duduk ESP kena bakar dengan Xbox, senang-senang je dia kena damage dan dia kena poking. Jadi dekat sini Selangor Red Giants dia dah cuba perangkap Team Hark supaya dia letakkan Barat sini, paksa dia untuk duduk di bahagian jungle. Kalau itu bukan strategi mereka lah. Kalau strategi mereka mungkin lepas ni mereka ambil Matilda, tidak ada Matilda, kena ban. Dan ini menyebabkan Barat akan jadi slow. Tak ada Matilda yang cuba bantu dia dari segi rotation. Kalau dua-dua pun saya suka juga. Barat dekat jungle barangkali akan dirusuh oleh Baxia ini. Boleh masuk saja dekat kawasan jungle Barat itu dan cuba kontes
ke atas buff yang sedang dimiliki. Kalau diletakkan dekat bahagian EXP seperti mana yang Mars cakap, I think Xbox ada leaning capability ataupun leaning phase yang lebih senang sedikit dengan pembakaran yang boleh dikenakan ke atas Baraz ni, walaupun Baraz dikenali sebagai one of like a big ataupun tanky frontliner. Ya, dan kalau kita melihat di mana Team Heart telah menggunakan Kajar, menggunakan Grog, nampaknya mereka ingin membawa masuk hero yang mampu pergi kepada backline dengan begitu pantas. Di mana Pakito dah pun diban keluar dengan Fanny. Jadi mungkin Benedetta boleh saja ditugaskan untuk melakukan perkara yang sama. Benedetta, Khalid masih lagi terbuka pada saat ini. Yuzong masih lagi ada. Boleh pergi ke backline untuk kalau lah dijatuh ke tangan Team Heart, boleh pergi ke Innocent untuk menghalang dia daripada masuk ke dalam team fight. Tapi again, adakah ianya sesuai? Well, technically EXP laner ni kalau kita lihat sesuai ataupun tidak, sangat bergantung kepada penggunanya. Sangat bergantung kepada micro dan juga macro capability untuk pihak EXP laner tersebut. Tapi kita lihat Nana sebagai pemilihan mid laner berhadapan dengan Vexana nanti. Dah nampak dah mid lane matchup. Dah nampak Nana lawan dengan Vexana. Jadi kedua-duanya ada sisi, ada damage yang tinggi. Penggunaan dia bagaimana untuk kita gandingkan bersama dengan Roma masing-masing, itu yang kita nak tengok juga. Tapi kalau nak cakap pasal bergantung pada Roma, kita kenal Stormy ini adalah satu pemain yang boleh bersendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi saya tak rasa yang dia bukanlah tak bergantung pada Yums, tapi dia tak ada Yums pun saya rasa dia boleh buat sesuatu dengan menggunakan Nana ini. Ya, yeah, saya setuju dengan positioning yang cukup hebat, tak ada masalah. Tapi dengan adanya penggunaan Nana, pastinya membenarkan Yum untuk bergerak dengan jauh lebih bebas lagi, terutamanya untuk menjaga goal lane maker iaitu Kay. Tapi sekarang ini, Silvana dan juga Chow. Inilah hero yang ingin dibawa masuk untuk dive ke bahagian belakang untuk menangkap ahli-ahli pasukan SRG. Ini dah terang benderang ke ataupun masih lagi teka-teki? Sama ada Baraz jungle. Silvana jungle. So far, of course, kita baru 2 hari saja dekat MPL Malaysia. Belum lagi kita lihat penggunaan Silvana ini. Tapi daripada pendapat peribadi saya, boleh saja Silvana untuk diletakkan sebagai jungle. Tapi efektif namun tidak, itu yang menjadi persoalan lebih besar apabila anda dah lihat ada Baxia pula di pihak lawan. Itulah yang jadi problem dia sekarang ni. Sebab saya rasa Baraz dalam kes ni lebih sesuai untuk dijadikan sebagai jungle. Disebabkan kesukaran dia untuk duduk di bahagian EXP. Tambah pula dengan adanya Minotaur kat sini. Jadi Silvana kalau contoh letak kat jungle, dia buat hybrid, dia tak akan buat full tank sebab nanti damage tak cukup. Jadi susah dekat sini. Tapi mungkin itu adalah pencaturan Team H. It's gonna Silvana be jungle. It's gonna be a Silvana jungle, rakan-rakan. Okay. Dan juga Baraz berada dekat EXP dengan Karakuri. Last thought sebelum kita masuk ke dalam game kita. Drafting yang cukup menarik dengan adanya Silvana di bahagian jungle. Boleh dikatakan clean speed yang agak pantas dan pergerakan agresif mampu untuk dilakukan. Tapi sedikit risau untuk Iris yang menggunakan Baraz di bahagian EXP nanti. Bagaimanakah ceritanya? Ya, kita tengok ada banyak pick off yang boleh untuk dilakukan oleh Team Hark. Jadi dia nak tangkap siapa dulu pun tak ada masalah. Pastinya Innocent yang akan menjadi target yang pertama. Namun apa pun, kita akan mulakan hari Ahad ini dengan perlawanan yang pertama di antara juara MPL MY musim ke-10 mendatang Selago Red Giants. Game pertama terus dibuka dengan kejutan Silvana jungle yang bakal diguna pakai oleh Janus berhadapan dengan The Wonder Kid iaitu Skies dengan penggunaan Baxia beliau. Mari kita saksikan apakah outcome di dalam perlawanan pertama kita pada hari ini. Discussion pada hari Jumaat saya ingat di antara Karakuri dan juga Lafel kalau tak silap saya. Iaitu Chow pada waktu itu sukar untuk menangkap sesiapa sebab ada banyak capability untuk larikan diri dan juga purify. Tapi kali ini, adakah berbeza pula ceritanya untuk Noah? Kali ini saya rasa sedikit bebas. Namun begitu kita juga kena melihat Yum yang menggunakan Minotaur. Sebab sememangnya Minotaur menantikan mereka untuk masuk. Tapi tak Innocent. Innocent hampir untuk dikorbankan bola api di sepak. Dan Innocent nyawanya stipes. Namun Noah datang sekarang dengan menghentak jet tundo yang terakhir. Mendapatkan darah yang pertama tumpah di tangan Team Hark. Seperti namanya sendiri, dia tak bersalah pun. Tetapi Noah datang melakukan rotasi dan juga menggunakan flicker dia. Itu bukan satu pembaziran. Tapi ganjaran yang cukup lumayan di early game untuk Team Hark mendominasi perlawanan ini. Daripada sudut emblem stack, kita lihat Silvana lebih ke arah tankiness dekat sini dengan adanya tank emblem. Jadi dia pun nak bergerak sebagai frontliner untuk Team Hark.
Ya, sebab kita kena akui di mana beliaulah yang akan antara penggerak permulaan teamfight untuk Team Hark. Jadi kekebalan perlu juga diserapkan kepada beliau untuk berada di bahagian hadapan. Tapi sebentar tadi, di mana Team Hark melakukan gerakan agresif dengan lebih awal sebelum Yums mencapai level 4, sebelum adanya Minions Free yang boleh menidakkan gerakan agresif adalah satu pilihan yang cukup bijak. Kita lihat sekarang ini ya, kekurangan daripada lineup Team Hark ini saya rasa a bit daripada mobility, sebab Silvana kalau nak dibandingkan Baxia, of course Baxia akan lebih menang daripada sudut penggerakan dia dengan lebih pantas. Tetapi kita kena lihat apakah decision making daripada Janus. Kalau dia lakukan rotasi sama ada dekat atas ataupun bawah, apa yang dia nak buat dekat bahagian itu? Adakah ianya lebih kepada buka map ataupun nak tangkap sesiapa saja di kawasan tersebut? Bagi saya, Yums kena jaga dia punya Minion Fury buka pada waktu yang tepat. Sebab nak dikira Team Hark sebenarnya banyak sangat stun. Tambah pula sekarang ni, Chromatic Landscape pertama Silvana sekarang dah tak ada untuk first phase yang cucuk tu. Dia terus dash dan siapa yang kena dash tu terus kena stun. Siapa yang ada dalam area itu terus kena stun, dan ditambah pula dengan ada Team Hark, dengan ada Barats, dengan adanya Chow. Jadi banyak stun dekat sini boleh dikeluarkan kepada Selangor Giants. Jadi harus berhati-hati untuk Selangor Giants, terutamanya Yums menggunakan Minion Fury. Kita lihat Selangor Giants pun cukup berdisiplin. Mereka tahu mereka tak boleh nak all out commit ke atas turtle yang pertama ini. Lihat bagaimana kedudukan Skies akan mendapatkan buff-nya terlebih dahulu. Namun begitu, Team Hark seolah-olah telah bersiap sedia. Empat ahli pasukan mereka telah pun berada di kawasan ini. Tembakan yang baik. Dan sekarang ditangkap Yums dulu. Yang jadi masalah apabila team fight adalah Yums. Sekarang Detonas Welcome menelan satu S-Bot Kram dalam keadaan yang bahaya. Dan juga satu lagi pergabat telah pun dipecahkan. Flika keluar dari kawasan tersebut. Dan juga Janus mendapatkan Skies sebagai darah yang ketiga didapatkan oleh pasukan Hark. Pick off demi pick off. Itu yang ingin dilakukan oleh Team Hark. Bukan sahaja Chow, bukan sahaja Sivana, tetapi Barat, Iris dengan Detonance Welcome juga mampu untuk lock hero Selangor Red Giant, menyebabkan kesukaran Selangor Red Giant untuk memberikan respon dengan begitu pantas. Chain stun ataupun stun berantai yang dikeluarkan oleh Team Hark sebentar tadi menyekat pergerakan Selangor Red Giants. Mereka lihat mudah untuk group up di antara satu sama lain. Tapi sebentar Stormy. Yep, nak habiskan dia punya pasif. Sekarang Stormy tidak ada satu pasif lagi sekarang. Sebab dah dihabiskan oleh Lexia. Dibantu oleh Noah. Sepakan yang kedua-duanya cantik macam bunga. Dilakukan oleh pasukan Hark. Jadi Stormy perlu untuk berjaga-jaga bagi perebutan turtle yang seterusnya. Pemulaan yang cukup cantik untuk Team Hark. 13-0 tapi di bagian atas. Lihat. Sakitnya dengan spiral strangling yang telah dilakukan kepada orang yang tak bersalah di bagian top lane. Lari, carry. Tak boleh bernafas dengan lega sekarang. Okey, Nana dah tak ada passive, Innocent dah tak ada purify. Jadi dua gerakan yang baik telah pun dikemukakan oleh Team Hark untuk terus mendominasi di fasa early game ini. Namun, Selangor Red Giants, bila kita lihat hero set mereka dengan adanya Baxia, dengan adanya carry, ultra late game masih lagi di tangan mereka. Akan tetapi, cukup ataupun tidak waktu itu diberikan oleh Team Hark untuk mereka capai tahap ultra late game tersebut. Saya rasa itu bergantung kepada bagaimana mereka akan bergerak sekarang ini. Adakah mereka akan cuba bergerak secara defensif, elakkan sahaja daripada pick off terjadi dengan begitu kemas. Tapi lihat Noah mencari pick off. Dia paksa flicker terus. Tapi Noah dalam keadaan bahaya. Kalau dia dilanggar dekat situ, dia mungkin akan dikepung. Tapi Kram dalam pada masa yang sama. Firagama telah pecah. Tiada mentaliti. Terus diberikan damage. Dan juga Kram akan dilenyapkan. Dua orang lawan dengan satu. Di bahagian yang berlainan. Di bahagian EXP. Dijatuhkan seorang pemain. Namun Noah, dia selamat. Snuar selamat, Kram dapat ditumbangkan dekat bahagian bawah. Tetapi lihat bagaimana Micro Janus, bila letusan Xbox itu telah diletupkan, iaitu Firaga Armanya, terus dia membuka ultimate-nya untuk memerangkap Kram supaya tak boleh lari ke mana-mana. Cukup bijak dan juga tepat execution daripada Janus. Oh, dia telah pun diikat. Saya ingatkan dia krem kaki sebentar tadi. Tapi tidak apa. Sekarang ini pergaduhan untuk turtle yang kedua. Adakah sekali lagi akan diucapkan Noah? Purify dah digunakan. Namun Noah akan dikorbankan. Mungkin tidak. Lihat betul Noah ni. Dan perebutan turtle yang sedang meraku. Kawalan diketat dibuat oleh Selangor Giants terlebih dahulu. Iris bakal dikorbankan. Tidak ada lagi. Kill yang pertama akan jatuh ke bertangan Skies dan dapatkan turtle tersebut. Bukan kepada Skies. Mana turtle kill tersebut jatuh kepada pasukan Selangor Giants. Namun second sekarang di bahagian top lane akan dijatuhkan Innocent. Empat yang terus mendapatkan second di bahagian top lane. Mereka bergerak dengan pantas dengan kelajuan yang ada pada river tersebut, terus rotate di bahagian top lane. Perkara seperti ini yang akan membuka ruang kepada Selangor Giants untuk melakukan comeback demi mereka capai ultra late game yang ke, iaitu kesilapan yang telah dilakukan oleh Team Hark. Second tak sepatutnya berada di kawasan tersebut. Begitu
di hadapan sebenarnya yang mudah rotasi daripada Selangor Jaya yang pantas yang juga jitu untuk menangkap second di kawasan yang boleh kita katakan offside. Dan kita juga kena ingat Selangor Giant berbahaya di fasa league game bukan sekadar damage daripada carry saja tetapi juga kekebalan frontliner mereka yang semakin lama semakin kebal. Sebentar tadi kita lihat Yums ditangkap boleh saja dibunuh serta-merta, begitu juga dengan Cram. Tetapi kalau mereka dah pun berjaya untuk mendapatkan item, ini akan menyebabkan mereka boleh membazirkan skill set pick off daripada Team Hawk dan kemudian ini akan menyebabkan Team Hawk dah tak ada jalan lain lagi. Tak ada apa-apa lagi yang mampu nak dilakukan dan itulah ruang Selangor Giant untuk mendenda mereka semula. Dan sekali kali ini, sabar sebentar Noah. Ya, Cram terus dijadikan sebagai santapan dan pecahkan peraga armor terlebih dahulu untuk pergi fokus dapatkan satu kill mungkin. Namun, Cram berjaya untuk melarikan diri daripada kawasan tersebut. Ternyata hanya pancingan saja untuk membuatkan Noir membazirkan Way of the Dragon yang dilakukan kepada diri beliau. Kali ini kita dapat lihat Selangor Red Giants diuji ataupun diberikan tekanan begitu rapat sekali dan bagaimana mereka nak respon ke atas tekanan tersebut. Stormy! Stormy dalam masalah, ada pasif untuk larikan diri tetapi Sky cuba untuk menangkap second. Sekarang ni Bruno dalam masalah bersama dengan Lexia. Lexia terpaksa melarikan diri, tak ada sebarang follow up yang dapat dibuat. Hanya pelanggaran daripada Sky saja untuk menghalau Team Hawk daripada kawasan tengah tersebut. Dan sekarang untuk Selangor Red Giants mereka boleh lebih bersedia untuk mendapatkan turtle yang kedua. Team Hawk juga melakukan pergerakan yang bijak untuk disengage sebab Yum juga sedang memerhati pergerakan mereka untuk menggunakan Minions Free. Tapi sekarang ini, Detonas Merkel. Fokus sekali lagi kepada Cram. Saya tak pasti mengapa. Dan sekarang satu lagi retribution yang tepat. Akhirnya, turtle yang kedua jatuh kepada tangan Team Hawk. I mean, Sky tak tekan langsung retribution dia sebentar tadi. Barangkali tak ada ataupun tidak berada di dalam kawasannya tepat untuk melakukan kontes ke atas teater tersebut. Namun begitu, Team Hawk masih lagi mengekalkan dominasi mereka 2.7 ribu gol pada minit yang ke-8. Selangor Red Giants, mereka tak nampak yang mereka ni goyah daripada sudut gameplay mereka. Ya, diberikan tekanan tapi mereka masih lagi ada kemampuan untuk regroup balik dan juga berikan serangan balas. Sebab itu yang kita katakan sebentar tadi. Ya. Sekarang ini Selangor Red Giants perlu bermain secara defensif. Yep. Sebab mereka sedar juga ini bukanlah waktunya untuk mereka bersinar. Mereka perlu bersabar terlebih dahulu menantikan syarat kemenangan mereka untuk tiba terlebih dahulu sebelum mereka melakukan serangan balas. Harus sekali kita lihat daripada sudut itemization. Sabar sebentar. Teamfight. Justistra digunakan dan Mana Fury hentak ke tanah. Noir dalam keadaan masalah untuk menangkap siapa. Skies makin lama makin ke depan untuk cuba menangkap pasukan Hawk. Namun telah pun penggunaan tonsil itu menyelamatkan tiga orang pasukan Hawk. Sekarang ini mereka pula yang mengejar. Noir tidak ada lagi kundo yang dapat untuk diselesaikan. Tetapi keadaan itu telah pun dibubarkan pada waktu ini. Seorang kejar sana. Seorang kejar sini patah balik sekarang ini. Skies kena berhati-hati ketika ini. Kalau tidak, dia akan ditumbangkan. Namun kita lihat Noir. Noir di bahagian belakang. Tendangan tak ada sebarang follow up. Dan terpaksa untuk lari daripada melakukan fasa kedua Way of Dragon tadi. Nah, salah arah saya rasa. Ya, tapi perlahan-lahan juga kita dapat saksikan. Semakin lama, semakin kita dapat melihat damage keluaran daripada Team Hawk. Sepertinya tidak dapat nak serta-merta menghabiskan nyawa sesiapa saja yang mereka tangkap. Dan kalau ini berlanjutan, ini akan menjadi masalah yang besar kepada Team Hawk. Disebabkan itulah kita lihat kenapa Team Hawk bergerak dengan lebih agresif di sini. Mereka daripada Team Hawk, kalau mereka nak pick off sesiapa, mereka kena berpick off secara berlima. Kalau dua orang saja mungkin tak cukup. Kena ada Lexia, kena juga ada second untuk memberikan bantuan. Oh, dan juga pecah peraga armor satu untuk Cram. Banyak pembaziran skill yang telah dilakukan terhadap diri beliau. Namun Ujenas masih lagi meneruskan usaha untuk menjatuhkan nyawa Lord. Dan juga untuk Selangor Giants bertukar lumus untuk cuba masuk dalam kawasan tersebut. Dan Mana Fury dilakukan. Dua diangkat dan siap pada Lord. Ujenas untuk Team Hawk mendapatkan Lord. Bagi mereka mendapatkannya adalah satu benda yang sukar. Kerana mereka terpaksa untuk menukar, untuk trade dengan tiga nyawa daripada pasukan Hawk. Selangor Red Giants kehilangan Lord, tiada masalah untuk mereka. Mereka menang daripada sudut jumlah hero ketika ini dan serta-merta mendapatkan turret di bahagian tengah. Sebentar tadi kalau kita dapat lihat instant replay, saya rasa Iris telah pun menggunakan Detonas Welcome ke arah Yums ketika dia menang ultimate. Tapi sebentar. Hello. Hello. Dibantu Lord, terus dicengkam, takut, hilang. Baru nak puji Yums sebenarnya.
Ya, dan kita juga kena sedar di mana sebentar tadi dalam pengambilan Lord Cram menjadi target yang utama. Tiada Last Insanity, okey, Team Hulk boleh berjaya untuk mendapatkan Lord. Tetapi apabila team fight dipaksa selepas Lord tersebut, iaitu Cram dah pun berjaya untuk mendapatkan Viraga Armor semula, itu yang membenarkan mereka mendapatkan kelebihan daripada segi damage. Dan juga Yums berjaya untuk mengeluarkan Minions Fury dia di dalam skala penuh, mengenakan ultimate itu ke atas Team Hulk yang membenarkan Selangor Legends untuk continue lagi team fight ke atas Team Hulk. Tapi sekarang ini keadaan still berpihak kepada Team Hulk. 1000 gold lead daripada sudut map control, boleh saya katakan dead even ketika ini untuk kedua-dua pihak. Jadi sedikit demi sedikit kita dah nak sedikit masuk lagi ke dalam fasa legend di mana waktu untuk Innocent bersinar dengan damage output dia sebenarnya. Kalau kita melihat sebentar tadi juga, damage the ranking, Innocent semakin lama semakin mengejar perbezaan damage dia antara second dan juga Lexia. Jadi ini dah cukup membuktikan pada minit yang ke-12, pasukan Selangor Giant semakin membahaya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, Team Hulk pula yang kelihatan bermain dengan lebih defensif sebab mereka juga telah pun menyedari perkara tersebut. Yes. Dia dan juga kawalan ketat yang dibuat oleh Cram sebab Cram dia sentiasa duduk depan, dia dah tahu dia dah keras. Lepas tu dia susah untuk dijatuhkan. Kalau contoh semua all out dekat Cram, dia jadi satu pembaziran kepada pasukan Hulk. Jadi kat situlah kenapa Team Hulk dia bermain dengan sangat-sangat pasif. Melainkan kalau Cram dah terlalu offside. Sekarang ni Cram dah pun ditendang tetapi Team Hulk terus berundur keluar daripada kawasan tersebut melihat kalau ada Selangor Red Giants yang cuba untuk meneruskan timbat tersebut. Wah, permainan minda di antara kedua-dua pasukan ini cukup besar sebenarnya. Tapi belum lagi berakhir. Noah dekat bahagian paling hadapan perlu mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Setiap kali Noah lakukan tendangan ke atas Cram, mereka ya, sedaya upaya cuba untuk memecahkan Viraga Armor itu ataupun dapat pembunuhan ke atas Cram. Tapi anda kena lihat apa Lexia lakukan ketika tendangan itu dilakukan. Lexia akan sentiasa buka internal guard dia dekat bahagian belakang supaya orang-orang bahagian belakang Selangor Red Giants itu tak dapat datang untuk memberikan bantuan ke atas Cram. Jadi sinergi Team Hulk so far daripada hari pertama masuk ke hari ketiga ini masih lagi hebat, keeping improving further and further. Ya, dan begitu juga kita boleh katakan untuk pasukan Selangor Red Giant. Mereka boleh dikatakan bermain mengikut syarat kemenangan mereka. Tapi sekarang ini Luminous Lord telah pun ada. Masalahnya akan menjadi milik siapa? Adakah sekali lagi Team Hulk yang akan berjaya untuk mendapatkan objektif? Jadi satu persoalan yang sangat besar sebab persediaan dimulakan oleh pasukan Hulk terlebih dahulu dengan melakukan damage pada Lord tersebut. Tapi itu hanyalah satu pancingan. Agak bahaya juga untuk Selangor Giant telah pun berkumpul pada satu tempat. Jadi kalau untuk meneruskan usaha mengambil Lord tersebut, Noah telah menendang Skies terlebih dahulu. Dan sekarang ini terpaksa untuk Noah keluar daripada kawasan itu seketika waktu. Dan info yang berguna untuk Selangor Giant, tiada lagi Way of Dragon untuk pasukan Hulk. Tapi Team Hulk still boleh kiting sahaja untuk menunggu Way of the Dragon itu habis cooldownnya. Namun begitu, Selangor Red Giants yang kena bergerak ketika ini dengan ketiadaan Way of the Dragon, mereka boleh cuba cari ruang, buka Minions Fury untuk tangkap ahli pasukan Team Hulk. Mereka masih lagi ada Imperial Justice, mereka masih lagi ada Daytona Welcome, masih lagi mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi hanya menantikan waktu sahaja. Sekarang ini masih lagi melakukan tarian di bahagian hadapan. Tapi kena ingat, kalau ada X-Ball yang dah pun mula untuk mendapatkan itemization, antara penari yang terbaik di hadapan Lord sebenarnya, kerana boleh sentiasa melakukan poking tanpa henti kepada pasukan musuh. Tapi itu juga baik untuk Janus. Kalau Janus boleh kekalkan posisi dia, dia tekan retreat je. Hilang walaupun sebab Cram dia pakai X-Ball, dia tak ada retribution. Itu bahaya juga untuk pasukan Selangor Red Giants. Jadi kena bantu juga Cram ni sedikit sebanyak daripada Yums ke ataupun orang lain bagi mengelakkan pasukan Hulk mendapatkan Lord tersebut dengan mudah. Yang bekerja keras sekarang ni sudah semestinya Noah, sentiasa mencari ruang, sentiasa mencari angle untuk mengenakan Way of the Dragon. Akan tetapi Selangor Red Giants lebih-lebih lagi daripada Yums dan juga Stormy menjaga positioning mereka antara satu sama lain, sentiasa bersedia untuk memberikan follow up ataupun backup kalau sesiapa yang tertangkap. Sekarang ini Noah, adakah dia akan masuk? Namun tidak, kerana dia tahu Purify masih lagi di tangan Innocent waktu itu. Namun Selangor Red Giants telah pun menguasai kawasan Lord ini dengan sangat-sangat baik. Cram dengan Last Sanity akan mengorbankan Seiken. Tetapi Janus mendapatkan Lord tersebut dengan sempurna.
Tapi kita kena faham kenapa. Disebabkan Noah telah pun mendang keluar Sky sebentar tadi. Jauh daripada kawasan Lord menyebabkan kenapa Janus berjaya untuk mendapatkannya. Tapi sekali lagi, Lord dibayar dengan nyawa ahli pasukan hak buat masa kini. Jadi adakah Selangor Wejen akan mula capitalize dan juga menjatuhkan apa saja menara di kawasan luar buat ketika ini? Tiga nyawa sebenarnya yang telah pun dikorbankan. Dimulakan dengan second apabila Krem terus zone pergi ke bahagian belakang. Buka Last Insanity ke atas second yang tidak mampu nak melarikan dirinya sebentar tadi. Ya, satu gerakan yang baik di arah belakang daripada Noah. Tetapi persediaan Selangor Giants lebih tepat, lebih bersedia untuk menghadapi tekanan tersebut. Tapi sekarang ini, tekanannya seterusnya akan dikenakan. Namun mereka tak ada masalah, mereka akan back off saja. Saya fikirkan Wah nak masuk untuk cuba tangkap Innocent. Tapi saya rasa apa yang dia rasa. Wow. Apa yang awak rasa sekarang ni? Kita tengah puasa sekarang ni. Rasa lapar. Namun timbat yang sedang berlaku pada waktu ini, Noah dikorbankan terlebih dahulu. Satu tim fight yang berlaku ni telah memberikan kelebihan kepada pasukan Selangor Giants. Giants pun terpaksa untuk melarikan diri dari kawasan tersebut. Dan Iris menjadi pertahanan, menjadi lengah masa untuk Selangor Giants cuba mengejar backline, menyebabkan tim Hulk ditinggalkan tiga orang saja. Sekarang ini agak sukar untuk Noah nak melakukan tendangan, agak sukar untuk dia nak melakukan tangkapan ke atas sesiapa. Sebab macam mana yang awak cakap, semakin lama game ini berlanjutan, Krem dah semakin kebal, Minotaur pun semakin kebal. Bukan mudah untuk tangkap dan burst sekelip mata. Kita boleh katakan di mana nak buat tangkapan tu boleh, masih lagi mampu. Tetapi untuk menghabiskannya yang menjadi masalah. Dan ianya mula terbukti. Dan apabila mereka tak mampu untuk melakukan pick-off dengan kemas, itu juga memberikan ruang masa yang cukup penting kepada Selangor Wejayan gunakan untuk melakukan serangan balas. Dan itu yang terjadi. Sempat lagi Innocent untuk datang, untuk hadir menyelamatkan rakannya. Dia macam siapa ni nama dia? Krem. Dia macam jadi batu yang dibaling oleh Selangor Giants untuk tim Hulk habiskan skill dulu. Habiskan skill dulu. Dia dah habis dah beragama dia. Nanti baru kita orang kejar balik. Biasa orang cakap kambing hitam ni kau upgrade kepada batu pula. Batu pula lah. Kambing hitam tu jangan. Kambing ni sensitif. Dia tukar terus sebenarnya. Tapi benar. Dan saya rasa untuk tim Hulk pula, mereka kena cari jalan lain pula untuk mereka nak mulakan team fight ataupun bagaimana mereka nak berdansa. Sebelum ini macam mana yang Mars cakap, nampak je Krem dekat depan, kita tangkap, kita pecahkan pedagang armor dia. Tapi untuk minit yang ke-16 ke-17 ni, saya tak rasa boleh lakukan perkara yang sama sebab benda tu akan menjadi ganjaran untuk Selangor Giants disebabkan okay, team Hulk dah tak ada skill set, dah tak ada mobility lagi untuk pergi ke hadapan. Tiraga armor, yes, letup. Kita reset balik dan kita masuk balik untuk counter engage. Okey, jalan seterusnya yang boleh diambil tim Hulk adalah daripada memberikan fokus kepada frontline, mula untuk mengubah fokus mereka kepada damage dealer. Ya, Innocent adanya P5 dekat sini. Tetapi kita kena ingat mereka ada tiga single target lock di sini yang mampu digunakan. Jadi boleh saja membazirkan P5 dan cuba untuk memberikan pick off yang lebih kemas. Tapi sekarang ini di bahagian atas, dan paksaan yang telah dilakukan oleh Selangor Giants sementara tadi telah pun membuahkan hasil, mendapatkan satu inner turret di bahagian top lane. Seperti mana yang apa Karakuri katakan sebentar tadi, ya, saya setuju sebenarnya Noah perlu gunakan kelebihan Chow yang ada untuk melakukan flanking bagi dia mendapatkan Way of Dragon pada target yang betul. Tapi saya faham benda itu adalah sangat-sangat payah. Sangat sukar sebenarnya sebab satu, Innocent menjaga kedudukannya dengan begitu baik. Dua, ada Purify. Tiga, ada pula Minotaur yang sentiasa bersedia untuk memberikan serangan balas bersama dengan Stormy. Jadi, it's a very hard task untuk tim Hulk nak lakukan perkara tersebut. Tapi tak mustahil anda kata mereka jumpa ruangan untuk melaksanakan gerakan emas itu. Ya, tetapi kalau kita bercakap tentang orang yang tak bersalah, memang suka nak mencari kesilapan yang mereka lakukan. Dan itu yang menjadi masalah kepada Noah sekarang ini. Dan dengan pengambilan lock ini, adakah Skies menjadi target? Sekarang Iris telah fokus kepada Krem. Namun Krem masih lagi ada mentaliti untuk melarikan diri. Sekas sentiasa cari belakang. Second agak sedikit berbahaya. Diketuk Minion Fury. Tangkap Dora. Second dijatuhkan bersama dengan dua. Satu damage dealer untuk tim Hulk tiada. Dan sekarang dia bergantung kepada Lexia seorang diri. Namun Janus telah dialah keluar. Dibakar dan dilenyapkan oleh Krem.
Kita lihat bagaimana Selangor Red Giants umpanan yang membuahkan hasil berkali-kali. Hantar krem, biar dia ditelan, biar dia lenyap viraga armornya. Mudah untuk Baksha pergi ke belakang. Mudah dia untuk masuk balik. Mudah untuk Hughes gunakan Minions Fury. Dan apa lagi yang mereka ada? Mereka paksa lagi untuk paskan hak. Menerima kekurangan demi kekurangan. Jatuhnya satu inhibitor turret dan menyebabkan Iris pun disapu rata oleh Innocent yang tak apa-apa dah. Bersalah sangat. Kena ingat, Lord masih lagi dalam perjalanan di bahagian atas Legia. Sekarang ini ditemani oleh Noah dan juga Second untuk melakukan pertahanan. Tetapi Arka terlewat untuk diberikan bantuan. Noah telah pergi ke depan. Menol Fury angkat dua orang. Dan Second sekali lagi dijatuhkan. Legia dia ada keluar. Dan kemenangan pertama jatuh kepada Selangor Red Giant. Walaupun ditekan, walaupun diasak, tiada masalah untuk Selangor Red Giants. Evolusi gameplay yang cukup cemerlang. Main di bahagian hadapan pun boleh, main di bahagian belakang pun tak ada masalah. Dan juga pemain mengikut buku, mengikut kekuatan draft dan juga pemain mengikut kelemahan mereka. Boleh dikatakan mengikut ajaran coach ataupun strategi dengan begitu baik daripada pasukan Selangor Red Giants. Kalau hari Jumaat kita ada mendengar Gojev mencari di manakah Udil, untuk game kali ini mereka boleh mencari di manakah damage Team Heart pada pasal League Games kita tadi. Tak dirasai, dan ini antara kelemahan kalau ingin menggunakan hero-hero pick off di dalam meta sekarang. Idea tu ada, tapi dia punya bukan execution, tapi hitus victory untuk Team Heart itu early game. Ya. Kena build up momentum early game and tutup secepat mungkin. Ya, pintu kemenangan tu telah pun tertutup ya sebenarnya. Bila dah masuk ke late game, kita nampak Xbox pun dah macam areto je, telanlah. Yes, memang aku akan hilang viraga armor walaupun puasa. Telan tetap telan, tapi ia memudahkan kerja untuk Yungs buka Minions Fury, memudahkan kerja Baksha untuk rotate ke bahagian belakang cari Seeker sebenarnya dengan hanya satu saja pengorbanan. Ya, Purify tak ada, krem dia jadi apa, batu yang telah dibaling sebentar tadi. Dia tak nak sebut kambing-kambing. Okey, batu loncatan. Bukan. Bukan. Itu lain. Itu lain. Jadi lain terus. Tapi better lagi. Jadi better lagi ya. Dia terus krem tanpa batu nisan. Iya. Tapi sekarang mudah untuk orang lain melakukan setup kepada pasukan Selangor Red Giants. Disebabkan skill tiada. Dan semakin lama kalau kita tengok Team Heart di bahasa late game, mereka punya keupayaan tu semakin kurang. Sayang sekali sebenarnya, sebab again peluang kemenangan tu memang ada di tangan Team Heart. Akan tetapi macam mana kita dah bincangkan, kerisauan kita adalah what if game ini masuk ke fasa late game. Dan kalau kesilapan pula berlaku, dan pun telah berlaku untuk Team Heart sebentar tadi, mudah untuk Selangor Red Giants capitalize ataupun menghukum pasukan Team Heart dan terus mendapatkan kemenangan. Sebab dua, tiga kali lot Team Heart yang dapat. Yeah. Tapi korbankan tiga ahli pasukan mereka tersendiri membenarkan Selangor Red Giants dapatkan balik map control. Ya, tapi kita juga kena faham kenapa mereka tak memberikan fokus yang tinggi kepada Lord. Mereka adanya carry, mereka adanya Xbox. Minion Wave, Xbox boleh kawal. Dan begitu juga dengan Lord. Adanya carry, tak ada masalah untuk melenyapkan Lord tersebut dengan begitu pantas. Jadi, apa kata mengalihkan fokus mereka kepada pengambilan nyawa, dan itu yang menjadi resepi mereka mendapatkan kemenangan. Kalau kita berbalik kepada Team Hub, pengambilan Chow itu sebenarnya, saya nak masih lagi kekal dengan Karakuri. Was it a good pick untuk game tersebut? Sebab nampak macam game pertama pada hari pertama Team Hub, sukar untuk dia nak cari target. Oh, sorry. Nak cari target tak ada masalah. Tapi that follow up itu nak dikenakan tu agak sukar sebenarnya. Tak ada masalah, sebab kalau kita melihatkan sebenarnya Team Heart langkah pertama dah cantik. Mereka melakukan pick off, mereka mula mendapatkan dominasi, goal lead. Tetapi langkah kedua sedikit tersasar. Tetapi bukan disebabkan mereka. Ianya lebih disebabkan respon daripada Selangor Red Giant. Bagaimana mereka bergerak? Mereka yang mula mengelak daripada team fight, mengelak daripada pick off, menyebabkan Team Heart ada kelebihan. Tapi mereka tak boleh nak gunakan kelebihan tersebut untuk mendapatkan snowball. Unik cara dia elak. Saya ingat dia yang caw tadi tau. Saya dah risau. Lain. Tapi sekarang ini kita akan nombakan MVP kita. The one and only Kram. Berumur 19 tahun dengan penggunaan Xbox beliau. Macam kita cakap, telanlah banyak-banyak kali pun. Yeah. Asalkan teammate aku dapat ruang untuk pergi ke depan, aku dah cukup gembira. Settle kerja dia. Settle, tak ada masalah. Job test to settle. Dan dengan adanya KDA 518, damage dia 2000.
The damage taken tu yang paling penting tu. Banyak damage yang dilepaskan kepada beliau. Dan antara satu faktor kenapa dia bebas untuk cuba jadi frontliner bagi pasukan Selangor Giants adalah disebabkan dia menang lane kepada Iris. Dia sekarang ni sebab itu saya kata susah kalau match up di antara S-Box lawan dengan Barat. Barat, dia jadi cicak panggang. Dan jangan lupakan tentang itemization yang digunakan oleh beliau dengan adanya Ice Queen One pada di bahagian hadapan. Mempelahankan lagi pergerakan musuh, mudah untuk ahli pasukannya yang lain untuk merancang bagaimanakah nak melakukan serangan. I mean, ada Ice Queen One dengan War X, dua utility item ni kita tahu Xbox dah cukup online untuk pergi memberikan serangan nak balas ke atas pasukan pihak lawan. Tapi secara keseluruhannya kita lihat sekarang ini, Seiken memang sudah semestinya akan memberikan fokus kepada item damage, tetapi disebabkan dia pakai Purify, jadi dia tak ada that one extra step untuk nak larikan diri dengan penggunaan flicker. Kerana itu mudah untuk Kram buka Last Insanity ke atas beliau. Mudah untuk Skies pergi ke atas badan Seiken ini. Dan juga untuk Yunz menggunakan flicker dan juga Minions Fury untuk menangkap Seiken yang berada dekat bahagian belakang. Walaupun ada penjagaan daripada Noir, walaupun Janus adanya pick off potential, tapi bijak untuk Selangor Giants guna pakai apa yang mereka ada untuk menutup the true damage dealer buat Team Hawk. Dan kita juga kena akui di mana Yums yang sentiasa pada fasa late game. Apabila memerhatikan bagaimanakah pergerakan Innocent seperti tadi, sentiasa ditemani oleh Roma, menyebabkan Team Hawk juga bukannya tak nak untuk mengambil damage dealer musuh, tetapi tak diberikan ruang untuk melakukan perkara tersebut. Benar sekali. I mean, kali ini Innocent masih lagi mengekalkan prestasi yang cukup cemerlang. Tadi kita ada soal sedikit, boleh ke tidak dia nak mengekalkan potential beliau, dan dia pun dah buktikan 6-1-3. Jaga positioning dengan begitu baik supaya tak tertangkap dengan Noir, supaya tak tertangkap dengan Janus mahupun Iris. Dan kalau dia tertangkap sekalipun, still adanya spell Purify untuk menyelamatkan diri. Ya, dan dalam keadaan yang tertekan tau, dia hanya satu kali mati tu. Itu pun disebabkan Noir masuk paksa dapat first blood. Lepas tu terus dia tak ditangkap langsung oleh pasukan Hawk sendiri. Disebabkan dengan penjagaan posisi yang sangat-sangat sempurna. Jadi tak kisahlah. Tengok pada damage pula yang telah dikeluarkan. Untuk Lexia lagi besar daripada Innocent. Ada sebenarnya damage buat Team Hawk daripada sudut total totalitinya. Akan tetapi di manakah damage itu dikenakan, itu yang paling penting sekali. Rata-rata damage daripada Selangor Giants of course akan dikenakan kepada hero ataupun pemain-pemain Team Hawk setelah setup daripada Yunz. Manakala untuk Team Hawk ianya lebih kepada barangkali nak clearkan minion wave dan juga damage daripada Lexia mudah untuk dikeluarkan dekat bahagian belakang, spam saja skill beliau. Ya, melakukan poking tanpa henti, terutamanya dengan adanya tiga fan line kepada pasukan SRG dekat sini, banyak yang menadah damage. Dan ini juga sedikit sebanyak boleh dikatakan disebabkan dominasi daripada Team Hawk daripada fasa early game kepada mid game yang menyumbang kepada damage keluaran lebih tinggi di sini. Kram, banyak damage dia tadah. 118,000. Actually Iris lagi banyak sebenarnya, tapi 118,000 damage yang diterima oleh Kram itu, itulah antara kunci kemenangan untuk Selangor Giants. Disebabkan dia dah tadah segala-galanya, mudah untuk rakan-rakan lain untuk pergi ke hadapan lebih yakin untuk keluarkan damage output yang mereka juga ada. Kalau tengok daripada Team Fight Participation, perbandingan di antara Iris dan juga Kram, nampak kenapa Iris tak join banyak sebab dia banyak menguruskan lane. Dia banyak duduk dekat lane dia sendiri untuk dia tak join pada Team Fight, tapi tidak pada Kram. Kram 92.9, Kram kaki dia. Pergi tolong pasukan Selangor Giants untuk bakar-bakar, untuk buat barbecue, untuk dedahkan map tu sendiri bagi info kepada Selangor Giants. Penghabis skill, banyak peranan yang dia pegang sebagai pemula Team Fight. Benar sekali. Dan kalau kita lihat daripada sudut pengambilan tarik, obviously untuk Selangor Giants lebih ke arah late game sebentar tadi apabila mereka walaupun tak berjaya dapatkan lot, tapi berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Team Hawk dan membenarkan diri mereka pegang balik penguasaan map itu secara tidak langsung, menjatuhkan turret demi turret milik Team Hawk. Namun begitu, kita lihat Team Hawk sayang early game dah cukup mantap, especially first blood yang didapatkan oleh Noir. Akan tetapi mereka bukanlah nak kata tak jumpa cara bagaimana mereka nak terus snowball. Ianya lebih kepada Selangor Giants yang main begitu defensif, tak pastikan mereka buat sebarang kesalahan. Ya, dan di mana antara salah satu lagi cara untuk Team Hawk boleh mendapatkan snowball impact yang lebih baik dekat sini, kalau SRG dah pun mengelak daripada segala pick off, apa kata menyalurkan fokus kepada menara.
untuk menjatuhkan satu demi satu memenangi daripada segi lane. Sebab kita kena ingat Bruno juga adalah salah satu tower killer dekat sini. Tetapi ianya seperti tak digunakan secara sepenuhnya kelebihan. Dan of course kalau kita tengok daripada total heal, banyak berkelebihan kepada pasukan Selangor Giants sebab dengan adanya motivation rock daripada Yums yang seringkali akan memastikan ketahanan daripada pasukan Selangor Giants ini lebih tinggi daripada Team Hulk. Tambah Team Hulk pula dah menghadapi masalah ini di fasa late game. Tambahan pula dengan adanya Flash of the Oasis daripada Yums, dia guna lagi motivation raw, lagilah susah dia nak jatuhkan Selangor Giants. Selangor Giants punya adaptasi di dalam perlawanan sebentar tadi itu membuka mata saya di mana mereka bukan seolah-olah tim yang boleh bermain dengan baik kalau mereka sedang mendominasi. Walaupun mereka ketinggalan, walaupun mereka diberikan tekanan, mereka sedar dengan perkara itu dan mereka tak force, mereka tak paksa untuk lakukan team fight, mereka tak paksa nak lakukan kontes, mereka main dengan objektif mereka tersendiri. Tapi sekarang ini, anugerah yang akan kita berikan kepada empat pemain yang apa telah termuka di sini, Rich Guy, iaitu Innocent, Carrie, Alexia, Sandbag, Iris, tapi kita lihat Kram lebih besarlah ganjaran yang telah dilaksanakan oleh beliau setelah melakukan serapan damage, manakala the best wingman, one and only Yums. Ada 11 Yums ya? Eh tak, kan? Banyak sangat tu. 11 assist yang dia dapat. 11 Yums takut semua main Roma tadi. Saya rasa satu faktor yang menakutkan tentang pasukan Selangor Red Giant adalah setiap ahli pasukan mereka bukan sahaja faham hero yang digunakan, tapi juga faham hero satu pasukan gunakan. Ini membenarkan mereka untuk memahami syarat kemenangan mereka, syarat kekalahan mereka dan bergerak ataupun bermain mengikut syarat tersebut. Dan itu yang membenarkan mereka boleh mendapatkan kemenangan yang boleh dikatakan hampir sempurna. Dan terbukti di dalam goal graph yang kita tunjukkan, pamerkan kepada anda ini, yang warna biru itu adalah pasukan Hulk, yang bawah adalah Selangor Red Giants. Betul tak apa yang kita orang cakap? Selangor Red Giants dia punya keupayaan adalah di fasa late game. Daripada awal, Team Hulk dia pegang tapi taklah terlalu tinggi spike ke atas. Tak, dia pegang goal lead itu tiba-tiba sampai minit 17, tak. Dan kita juga kena faham, kalau nak snowball, goal kena lebih daripada 2,000. 2,000 tu kalau masih lagi dapat dikekalkan oleh pasukan musuh, mereka boleh terbalikkan keadaan dengan kemenangan satu team fight sahaja. Kira 2,000 goal lead tu adalah baru dikira sebagai snowball. Lebih daripada snowball. Tak. Iceball? Iceball tu lain. Jangan. Lambat lagi kita nak berbuka ni sebenarnya. Tapi setiap kali goal lead tu ke arah Selangor Giants, saya rasa ini adalah momen-momen di mana mereka dapatkan lot, Timhak, and then Selangor Red Giants dapatkan kill pemanasan balik. Yeah. So that's why goal lead itu setiap kali bergerak ke arah Selangor Red Giants. Tapi barangkali kepada sesiapa yang terlepas game pertama tadi, inilah sedikit sebanyak sorotan perlawanan. Ia dimulakan dengan baik oleh Timhak. Communication baik, execution tepat. Tetapi kesalahan maupun kesilapan yang dilakukan oleh Team Hulk membenarkan Selangor Red Giants terus bernafas di dalam perlawanan ini, adaptasi di dalam perlawanan ini dan bangkit semula untuk mendapatkan kemenangan di fasa bukanlah ultra late game tapi lebih kepada late game sahaja sebenarnya. Dan apabila melihatkan daripada segi replay yang kita saksikan sekarang ini, kebanyakannya momen daripada Selangor Red Giants berlaku 15 minit ke atas. Dan bermulanya daripada dia melakukan penangkapan kepada goal lane bagi pasukan Hulk. Sebab saya perasan satu benda lagi kat sini. Second dia macam kurang sikit beraksi kat sini. Dia walaupun daripada early game, dia dah dapat keselesaan tapi tak dia punya impact ni saya nampak masa first blood je. Ya, tapi kita juga kena faham di mana Team Hulk bagi pendapat saya tidak menggunakan kelebihan yang ada dalam daftar mereka secara sepenuhnya. Dalam fokus mereka adalah kepada pick-off. Yes, dan itulah sebab kenapa kita lihat mereka sering kali membawa second untuk ke mana-mana saja cubaan untuk melakukan damage apabila pick-off itu dimulakan. Tapi kena ingat